Tolong di tahu di Twitter ya, aku lagi showroom sekarang juga. Aku lagi staycation tau. By the way, oke sih guys, aku punya fun fact, tapi aku bakal bocorin ini, tunggu 1000 penonton. Wih, dia udah kayak di TikTok tuh. Enggak. Jadi sebenarnya, hai Kak Jasir, hai Kak Anggit, selamat liburan. Temen aku di sebelah nonton di showroom. THR udah dapet THR aku mah. Dan sebelum lebaran. Udah ke pantai, bro. Hai Kak Dinda, hai Kak Alan. Sebenernya ini ya, ini aku staycation tuh, staycation gabut gitu loh guys. Eh sumpah tangan aku belang, gila. Batuk coach, gimana caranya orang habis batuk. Iya aku ada otot nih. Udah kan? Itu hasil dari latihan JKT selama setahun sih. By the way, ini rambut asli aku loh guys. Lihat deh. Jadi sebenernya rambut aku tuh, pasti kalian gak percaya kan? Kalau misalnya aku bilang rambut aku tuh aslinya gimbal. Gak gimbal sih, tapi kayak gini tuh. Kayak gak jelas gitu keritingnya. Padahal mah gak apa-apa, aku lurus-lurus aja sih, apalagi si step gitu. Kamu lihat kan kayak di setrika gitu rambutnya. Aku guys. Waduh. Sering-sering gini, aku nyanyi gak suka kayak ngembang. Makasih ya Kak Kris. See you, meet and greet sesi 7. Kak, siapa tuh? Hari! Hai Kak Rifan. Ih, sebelah pada diem banget, udah pasti nontonin seru aku ya. Aku lagi nginep sama temen-temen. Padahal cakep banget ya. Ya udah kalau gitu nanti aku foto pakai rambut ini deh. Tapi liat deh tuh, gak jelas woy, sumpah deh tuh. Keritingnya tuh keriting gak jelas. Ini aku baru pertama kali kan nge-spill rambut asli aku sebenarnya gimana. Inilah aku. Aku tidak pandai. Na 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 na. Berapa yang alam nginep ya? Cuma sehari aja sih, besok aku mau ke Bandung. Lihat pemandangannya, mulai pemandangannya. Pemandangannya nggak ada yang spesial sih. Spesial, nggak ada yang spesial kan. Kayak, ya gitu aja. Di showroom kemarin? Kemarin? Enggak ah. Oh itu mah abis dikepang, itu mah lebih gimbal lagi. Kalau ini rambut asli saya. Jadi sebenernya kayak aku
aku sama teman aku tuh pesennya. Temen aku mau kemana ya? Jadi kayak sebenernya kita pesen dua kamar kan, terus kayak ada connecting roomnya gitu, jadi begitulah. Kuti depan sampai jongkok jalannya. Ada yang notice. Saranin deh kalau ke Bandung kemana. Oh by the way, aku mau cerita. Jadi gini, kemarin itu aku pesan hotel kan di online. Sumpah kayak gini cantik banget. SS dulu ah. Mana? Wih, kan berantakan. Emang kita tuh nggak boleh banyak banyak tingkah. Kalau pakai poni tuh nggak boleh banyak tingkah. By the way, kemarin foto aku di Instagram cantik banget gak sih? Lucu banget kan? Lucu kan? Terus tadi sampai mana? Amigo yang lanjut cerita sampai mana weh? Aku lupa ceritanya. Suatu hari minimarket mengakhiri hidup. Gak boleh dong. Dia ngendep-ngendep sampai bukan alpukat kocok kali. Aku gak ada kegiatan hari ini, aku libur kan. Gak ada kegiatannya tapi karena aku libur. Terus aku ya udah nginep aja sama teman-teman. Kayak sebenarnya tuh tadinya nginep ini tuh rencananya emang rame-rame kan. Kayak aku kan segeng tuh 10 orang cewek-cewek. Ya udah kita staycation. Temen aku udah pesen kan dari jauh-jauh hari biar harganya lebih murah gitu. Terus pas udah deket-deket hari H, ternyata yang bisa ikut cuma 5 orang dan aku salah satunya. Terus besok aku mau ke Bandung, dan ke Bandung itu pagi-pagi udah berangkat. Jadi kayak aku hari ini tuh di sini cuma tidur. Terus besok aku jam 6 pagi harus di rumah, lalu aku ke Bandung. Temen lu Cina juga gak? Iya dong. Temen aku dari SMP mereka aja. Bukan 7, 10. Kalau 7 mah gen 10. Kalau temen SMA aku 10. Jadi 5 orang ya. Ada yang kerja, ada yang ngapain. Kalens, apa kabar Kalens? Gimana sama pacarnya? By the way, kalian tau gak sih kalau misalnya aku punya lesung pipi tapi cuma sebelah nih ya? Di sini gak ada. Aneh. Gak ada sih yang batak ya. Tapi kalau temen kuliah ada. Temen kuliah aku ada yang batak. Hai Kak Anggi. Cariin Kak Dian pacar. Siapa yang mau sama Kak Dian? Ada yang mau? Kalau mau join dulu Lia Melior. Nanti dikasih line-nya Kak Dian. Ya kan Kak Dian ya? Keriput enak aja. Hey, Khalif. Iya, aku kalau showroom emang dadakan gini kayak tahu bulat. Hai Kak El Rimo, hai Kak Mario Aska, hai Kak Birartik. Apa kabar? Oh my god, lama kita enggak ngobrol. Hai Kak Pikui. Iya nih, Lia Melior kerja dong. Gimana sih?
itu udah rekap show aku. Rekap show aku udah selesai. Belum ngucapin Michi kan di Lia Melior kan. Apalagi ayo. Ucapin Ramadan udah. Beliin aku pantai jangan lupa ya. Hai Kak Ade. Aduh, abis ini aku ngapain ya sama teman-teman? Aku pengen bikin sebenarnya kemarin tadi aku juga bikin ini loh, Get Ready With Me di TikTok. Udah lihat belum? Selamat Hari Raya Lebaran ya. Telat banget. Udah lihat belum? So, aku sebenarnya pengen bikin cover Ive Young I Am. That's my life is. Nggak ganti potongan rambut, ini karena nggak dicatok aja rambutku aslinya begini tuh, gimbal. Udah lihat tipsal Patrick. Siapa tuh Patrick? Kayak pengen foto aja hari ini. Kayak mau bikin cover tapi mager. Tapi sebenarnya udah bawa-bawa bajunya sih. Di mana tapi kayak nggak ada tempat gitu loh. THR. Jadi kapan kita bisa ngobrol lagi? 7 Mei itu masih lama gak sih? Pengen cepet-cepet meet and greet. Boleh cubit pipinya gak boleh? Ke Bandung mau ke pantai kah coach? Emang di Bandung ada pantai ya? Enggak, aku ke Bandung cuma pengen liburan aja sih. Itu mendadak banget tau gak sih? Jadi kayak susah gitu nyari hotelnya, aku kesel. 2 minggu lagi ya. Kapan Lia mau bagi-bagi THR? Member boleh gak sih giveaway? Kalau boleh aku giveaway terus deh. 2 minggu lagi. Aku gak suka kecuruk weh. Aku takut nanti kalau ada hantu gimana. Aku udah nambah sesi 8. Harus nambah lagi gak? Nambah lagi boleh. Nanti kita bahas rencana kedepannya Lia Melior. Terus kita bahas gimana rencana Kak Dinda untuk dinas-dinasnya. Kita bahas juga proyek Lia Melior. Apalagi kayak aku ketuanya. Hai Kak Alex Jordan, hai Kak Mas Kamal, hai Kak Dav, hai Kak Pecel Boy. Prediksi coach kemarin MU menang gak? Sebenarnya aku udah besok kalau ada match kayak gitu, sekarang kan kayak kalian kan suka nge-tag aku ya. Jadi aku misalnya paginya aku nanti nge-search gitu loh, kayak kemarin siapa yang menang. Cuman aku kayak takut gitu. Itu kayak so asik banget loh, kayak si paling ngerti bola aja loh. Jadi aku nge-tweet yang general-general aja. Kemarin bukan yang kemarin, tapi yang beberapa hari yang lalu ya, yang MU lawan sama Sevilla. MU-nya kalah kan? Sekarang suka ada yang nyubit gak, Rel? Gak ada, yang paling suka nyubit aku cuma si Gisel. Dia ngeselin banget. Dia kalau nyubit aku kayak tiba-tiba gitu. Dia bisa tiba-tiba gini. Dicubit. Terus kayak dia bilang, sumpah sih Ci, kamu gemes banget. Atau enggak kayak ngapain gitu. Gue demen banget deh cubitin si Cilia. Dia suka ngomong kayak gitu. Kayak kadang tuh aku udah capek gitu ya. Aku udah capek latihan, dia cubit aku. Pengen aku geter-geterin gitu kepalanya si Gisel. Gisel gitu. Mau diem gak lu Gisel? Ada Fanny. Gisel left the game. It's okay. Gisel left the game. Tapi gain 10. Apa ya coachnya yang bagus gitu biar kayak nanti masuk TikTok terus kayak pakai kacamata hitam ya. Enggak. Gain 10 still win the game lah. Weh. Hai Kak Pasha, hai Kak Dian, hai Kak Bopa, hai Kak Arham. Dingin banget nih. Gisa masih masuk ke grup? Masih dong. Masa kita? Enggak follow TikToknya, dia sombong.
Dia bahkan di TikTok nggak follow siapa-siapa. Aku dari tanggal 16 batuk-batuk mulu ya, sampai sekarang belum sembuh-sembuh tau. Kesel banget. Play music. That's my life is not an unknown galaxy. Dingin. Pengen makan. Gak ada makanan, belum beli makan. Pengen makan. PCR. Hai Kak Abi. Hai Kak Abi M. Hai Kak Rian. Hai Kak Awan. Hai Kak Frisky. Aku foto di IG lagi nih, makanya aku abis ini mau foto dulu. Dengan rambutku seperti ini atau aku cetak lurus. Tapi kalau kayak gini tuh kayak gak jelas gitu loh. Dengan rambut seperti ini atau catok lurus? Tolong jawab pertanyaan aku, nanti aku post. Tapi aku malesnya nyatok. Capek. Rambutnya capek, nyatok mulu. Rambut tuh bisa rusak tau kalau dicatok mulu. Bayangin ya, aku setiap hari tuh nyatok. Aku gak suka sebenarnya rambutnya kayak gini, kayak gak rapi menurut aku. Jadi aku kalau ke kampus juga aku nyatok. Dari dulu sih, dari sekolah aku tuh suka nyatok. Karena aku gak suka rambut aku kayak gini. Pengen aku kayak gini kalau latihan aja, latihan di JKT. Atau gak di rumah, tidur. Jadi makanya aku kan, kalian jarang banget kan ngeliat rambut aku aslinya begini. Pengen kalau abis, kalau keriting gara-gara kepangan kan beda lagi. Itu kan gara-gara di kepang. Makanya aku paling males gitu. Aku gak akan mau showroom. Aku gak akan mau bikin konten apa-apa kalau rambutku begini. Mulet aja ya. Hai Kak Raihan. Kok komennya hilang? Coba short hair. Sama. Short hair justru kalau rambutnya begini tuh aneh loh. Gak bisa sih, aku gak suka short hair. Gak suka. Pakai mukena aja ya. Beliin dong. Beliin mukena. Aku gak punya mukena di rumah. Kayak nanti mama bingung. Ini buat apa ada mukena Cece? Cece mau ngapain Cece? Ih lucu banget. Kalau di That's my life is warna pink ya. Pakai gorden. Ini ada gorden. Tapi bukan warna pink. Mau makan. Makan apa ya? Aku pengen bakso aci tau. Pengen nyanyi. Enggak, pengen tidur. Pengen foto. Pengen berenang. Berapa gelombang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. 11 gelombang. Hai Kak Aldi. Iya, nanti pesan online. Enggak, udah bosan banget semua makan opor. Kalian harus tahu di rumah aku banyak banget ada opor. Banyak banget opornya. Hai Kak Abra. Kapan terakhir nangis karena apa? Terakhir nangis gara-gara aku denger lagu New Ship, guys. Tanggal 14.
denger lagu New Ship terus aku nangis, aku nggak tahu kenapa, kayak kapal baru lagunya sedih. Gak nangis gara-gara UTS sih. Biasa kalau UTS aku kayak udah lah, biarin aja itu berlalu. Bener banget tuh. Hai Kak Saipul, Kak Saipul pernah kerja di kapal. Please, musik lagi, oke? Oke. Abis ini nanti aku buat yang lagi aku suka dengerin. Oh my god guys, aku ih, kalian harus tahu, jadi kemarin itu kan Boys Planet udah selesai ya. Kan nonton Boys Planet kalau itu aku udah ngomong di showroom. Aku udah ngomong nonton Boys Planet terus pick aku kepilih, pick aku debut, aku pick aku namanya Sok Matthew, lalu Han Yujin, terus Kim Tae-re. Iya weh, si Keita gak kepilih, sumpah aku pusing banget. Wah, dengerin lagunya deh, yang I Like You, Cyper. Iya, aku tuh suka banget tau ngikutin survival survival show gitu. Aku suka gitu banget, kayak perjuangan-perjuangan mereka sebelum mereka debut. Tapi mereka lebih ribet sih, kayak banyak itu misi-misinya, terus orang yang dipilih juga mesti, orang yang mereka kalahin juga banyak gitu. Terus kayak, itu tuh gak mentingin bakat weh. Kayak bakat juga harus sih, tapi juga harus ada popularitas di sana tuh. Aku ya. Aku juga, temen aku juga ada yang picknya Keita kan. Ada sih. Melek, mana sih? Ya. Yeah. Beneran melek nih. Sekarang masih nge-lag gak? Yaudah aku ke sebelah dulu bentar ya, ambil sesuatu. Ini cara buka pintunya gimana, weh? Oh gitu. Mbak. Dingin banget sumpah. Coba kita ganti posisi. Di sini. Ini anget. Iya, TV itu nyala. Masa sih?
Masa sih nyala? Masa sih? Emoknya dicoret-coret. Dingin banget sumpah dah. Ini bukan kamar aku. Kamar aku di sebelah. Ini kamar teman aku. Kalau aku injek-injek kasurnya mereka marah gak ya? Coba yuk. Loncat-loncatin. Pengen makan bakso aci. Kak Dian orang mana? Siapa tanya Kak Dian? Prediksi Derby Manchester dong. Kamu acak-acak biar kamar kamu masih rapi sendiri. Enggak, kamar aku udah diacak-acak sama mereka. Mereka datang langsung duduknya di sana. Kamar mereka malah masih rapi, ngeselin. Aku gak takut ya. Jangan nakut-nakutin aku. Kita ngapain ya? Kita ngapain ya? Ini aja yuk. Kalian nanya-nanya ke aku, nanti aku jawab. Udah makan, udah makan. Kalian nanya apa ke aku, nanti aku jawab. Meet and greet kan tanggal 7. Kan udah aku bilang tanggal 7. Warna favorit pink sama baby blue. Pink, baby blue. Terus apa aja sih yang pastel-pastel gitu deh, aku suka. Tapi sekarang lagi sukanya sama baby blue. Info topik 7 Mei. Info topik 7 Mei itu kita gak usah pikirin itu sih. Kak Jasir gak usah bingung, nanti aku yang ngobrol. Itu Kak Jasir ada mau nanya apa, nanti ke aku nanya aja. Udah mandi enak aja. Kapan nikah? Masih lama. Gak usah nikah gak sih? Aku gak pengen nikah sih. Inisial 5 temanku. V, C, S, K, dan A. Aurelia. Lihat lebaran gini dapet THR juga gak? Dapet dong. Gen 10. Waduh. Ci, boleh nanya gak boleh? Nanya. Infokan outfit. Aku kayaknya bakal pakai baju warna biru, oke? Biru tua. Aku akan pakai rok dan baju warna biru tua. Atau enggak, aku pakai dress warna biru muda. Pokoknya antara itu, pokoknya tetap biru. Imak juga dapat THR ya, dapet dong. Kenapa kita harus ketemu tanggal 7? Karena di hari itu aku nggak tahu ngomong apa. Kenapa harus ketemu? Ya emang nggak pengen ngobrol gitu. Atau enggak, kenalan? Kamu nggak mau ngeliat aku di bilik aku gitu. Bisa nyala juga. Mantap. Aku ramen buat temen ya. Di mana itu? Aku atau Kelly itu? Kak Benji. Kita kan udah kenal kalian. Yuk di meet and greet. Pada mau kenal sama aku. Sumpah. Siapa? Siapa aja? Kata kamu minimal beli berapa tiket meet and greet? Aku gak tahu Kak Firia. Berapapun itu sih, pasti kita bisa ngobrol. Pasti bisa ngobrol kok. Terserah berapapun itu. Dingin banget sumpah. Ya, bingung dia mau ngobrol apa. Aku pemalu, aku juga pemalu tau. Aku tuh aslinya introvert sumpah. Aku tuh kalau ketemu orang baru sebenernya aku gak bisa ngobrol. Kayak aku bingung gitu mau ngomong apa. Aku biasanya jaim gitu sih. Aku biasa malu, aku diem. Aku akan diem di pojokan, aku gak akan ngajak ngobrol. Biasa aku gitu. Tapi bohong. Terserah ya. Terserah. Tiket meet and greet ada, tiket keretanya belum ada. Iya. Aku juga tadi kan mencari tiket kereta ya buat ke Bandung, tapi nggak ada. Ya pengen nyoba aja naik kereta.
plus 3 kali bebas. Udah. Hai Kak Pablo, bikin TikTok lagi. Tapi kan tadi udah upload TikTok. Hai Kak Milo. Hai Kak Wicak. Kenapa harus meet and greet sama aku? Kenapa ya? Aku juga gak tahu sih sebenarnya. Ya itu kita meet and greet buat ngobrol aja, kenalan. Lalu nonton perform. Lalu liat mini stage. See you Kak Dimas. Kurang 14 tiket, kurang atau enggak? Kurang. Kurang aja terus. Hai Kak Nasib. Hai Kak Sapi kelas. Lia mau surat di DMG, boleh gak? Boleh dong. To shoot gaya batu boleh gak? Boleh. Boleh. 138 tiket kurang gak? Banyak banget tuh. 138 tiket berapa lama tuh ya? Kita ngobrolin apa itu bisa? Kamu bisa nunggu aku tidur siang itu. Pengen nastar. Kak Pablo gak bisa ikut ya? Udah baca DM belum? Belum. Belum baca DM. Tadi bangun tidur aja, aku packing, aku makan, suapin dede, lalu aku kesini. Kesini aja aku lancai banget tuh guys. Aku cuma pakai celana pendek, pakai hoodie. Lalu aku selesai keramas, aku langsung otw. Halo Kak Algiel. Apa Kak Bira? Si Aurel. Iya mama. Osin aku doang tapi gak meet and greet. Cuaks. Gak boleh gitu dong, kalau orang yang gak bisa ikut gimana Kak Dinda? Gaya apa ya to shoot? Gaya to shootnya gini ya. HP-nya copot weh. Ini L. Ini I. Ini A. Gini. Tapi kalau gak ribet sih. Kayak, Lia ayo kita foto yuk pakai gaya kamu Lia, oke. Nanti aku gini. Susah kan? Ini L. L di sebelah tangan kanan. L. Ini I. Ini A. Lia. Tapi itu kalau gak ribet sih. Kalau menurut kalian itu gak ribet, kita pakai gaya itu. Tapi kalau menurut kalian itu ribet, kita bisa pakai gaya lain. Bisa orang kalau video call kayak gimana sih? Orang kalau video call begini kan. Apa kita mau kayak gini aja biar. Alhamdulillah. Lumayan ya guys ya.
Gini deh. Bu ya, makan dulu. Enak banget nih rasa salmon teriyaki. Walaupun gak berasa sih salmonnya. Aku justru gak suka yang rumput laut loh. Menurutku ya, yang rumput laut tuh bikin tangan kotor aja. Rumput laut kan suka nempel di tangan. Tapi enak sih. Aku belum cuci tangan, aku langsung makan gini lagi. Gak apa-apa lah ya. Orang Indonesia kan kayak gitu. Masa makan ciki pakai sendok. Kalau rasa favorit aku di ciki ini, aku paling suka cheese. Aku kan anaknya keju banget ya. Sebenernya juga gak suka. Sebenernya keju ini gak, bukan rasa yang paling enak sih. Tapi aku suka yang keju. Aku kalau beli selalu yang keju sih. Tapi yang ini juga enak nih. Boleh lah dicoba. Tapi ini juga enak karena gratis sih. Aku gak boleh cemilan apa-apa sih nih. Ya kemarin aku abis pergi ke tempat wahana ya. Gak bisa aku sebut mereknya. Pasti kalian udah tahu. Bayangin guys, yang bapakku kan naik kereta misteri ya. Mereka kan baru ke sana, baru kemarin lagi kan. Terakhir itu udah lama banget. Terus, si Steffi kan gak mungkin doang aku tinggalin sendiri. Akhirnya aku sama si Steffi naik ini deh, Istana Boneka. Sampai 3 kali loh. Aku sampai udah muak loh, sampai kesel aku. Jadi ya mau gimana ya, namanya juga dia sendiri. Untung muka dia lucu sih. Nggak berani naik wahana es krim ekstrim. Oh ya deh. Terus dia nangis guys, aku kan selalu naik ini ya. Kalau nggak lucu aku tinggalin dia di sana. Untung muka dia lucu sih. Nggak berani lah naik roller coaster, itu mah mainan orang dewasa. Terus akhirnya baik aja sih, selamat sholat ya. Situ kita naik alap-alap. Aku emang paling temen itu kan, alap-alap tuh yang roller coaster gambarnya ulet, padahal aku benci banget sama ulet. Tapi walaupun dia gambarnya ulet, tapi itu wahana yang paling aku suka. Di situ
bawalah si Stephanie gituan. Mama kata mama biarin aja biar dia berani. Nangis turun-turun. Terus sekarang kita harus nanya siapa kalau si Stephanie nangis kan? Mama. Kok bener-bener sih mama ini emang? Ini mama aku hebat banget loh guys. Aku rasa dia tuh, iyalah, emang mama aku keren banget sih. Aku rasa dia kayak gak ada jantung gitu deh. Dia gak bisa merasakan gitu, dia kan selalu naik permainan ekstrim ya. Jantungnya bahkan gak deg-degan weh. Sumpah sih dia kayak gak ada jantung sih, parah sih mama. Mama keren banget. Dia habis naik tornado, dia habis naik histeria, atau dia habis kemarin tuh dia naik baling-baling. Naik baling-baling, aduh. Naik baling-baling yang muternya sampai 360 derajat. Turun-turun dia ketawa. Dia bilang, seru banget. Terus aku pegang. Aku gak deg-degan sih, mah. Biasa aja. Menurut aku itu... ya udah terkuat sih. Dude, aku cuci tangan dulu ya. Habis cuci tangan kan? Aku nyalain dulu nih, air wastafel. Aku nyalain, aku cari dulu sabunnya di mana. Udah dapet sabunnya. Udah dapet sabunnya. Like banget. Dapet sabunnya. Besok serum lagi gak? Enggak. Besok mau liburan juga ke Bandung. Serum mulu aku. Kayak bosen lagi aku serum-serum terus. Ornamennya keren. Oh, kayak gini bulu mataku kelihatan loh. Besok nggak kelihatan ya. Aku belum ngepap ya hari ini ya. Di PM ya. Oke, abis ini yes. Oh iya, aku sudah bentar banyak. Gak mungkin. Kalau gitu, sekarang kita... sekarang kita ngapain nih? Pose. Enggak. Sekarang kita baca absen dulu ya. Aku mau main sama teman-teman aku. Aku mau foto. Rika. On guard and red. Bro. Oke, makasih Kak Dinda. Makasih Kak Nicholas. Thank you Kak Rian, Kak Aceh, Kak Rizal, Kak Rafli, Kak Bergas Waras, Kak Friski, Kari Duan Awannya, Ella, Kak Birarti, Kak Abi, Kak Benji, Siu. Makasih juga Kak Ade. Makasih juga Kak Putra.
Makasih juga Kak Anggi, makasih Kak Apipas, makasih Kak Anggit, makasih Kak Elrimo, makasih Kak Aldi, thank you Kak Nasib, makasih Kak Mario, makasih Kak Abi Mulia, terus semuanya. Hai kan dia. Bye Kak Dendi, dadah Kak Aditya, hai Kak Faisal, dadah. Bye Kak Chris, see you tanggal 7 ya. Baju biru, oke. Okay. Bye-bye, bro. Bye-bye. Dadah. Bye.